Maraknya pemasangan atribut partai di sejumlah daerah yang akan melaksanakan pilkada membuat PLN Area Manado menghimbau warga untuk waspada. Pemasangan atribut partai yang berdekatan dengan jaringan listrik dapat beresiko pada keselamatan manusia dan gangguan pemadaman listrik. Imbauan PLN Area Manado terkait pemasangan umbul-umbul di dekat jaringan listrik menyusul maraknya atribut partai dipasang di sejumlah titik yang berdekatan dengan jaringan listrik. Kondisi ini sangat berisiko jika bersinggungan dengan kabel listrik, terutama jika diterpa hembusan angin atau patahan ranting pohon. PLN memastikan pemadaman yang terjadi saat ini disebabkan gangguan jaringan akibat faktor alam dan bukan karena defisit listrik. Yang dekat dengan tegangan. Tegangan kita itu 20.000 volt, sangat berbahaya. Itu hitungan detik. Ya, selesai menghadap Tuhan. Hati-hati di sana. Ini perlu kita edukasi juga masyarakat bahwa bahaya listrik itu ya harus kita cegah bersama-sama ya. Kasihan ya. Jika masyarakat mengetahui ada potensi kerawanan, silakan menghubungi kami. Dimanapun petugas PLN berada, pasti akan